Dewan Ketahanan Nasional atau Wantanas ngarojong pamarentah puser sangkan masrahkeun dosis vaksin pangreana ke Jawa Barat. Eta hal teh diebrehkeun ku Sekjen Wantanas Republik Indonesia dumasar kana jumlah target vaksinasi Jawa Barat anu leuwih reabatan provinsi sejenan di sakulia Indonesia. Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia Laksdia Harjo Sumoro ngebrehkeun pihakna sateka pola ngarojong Jawa Barat keur ngahontal target vaksinasi pangsaeutikna sarua jeung hambalan nasional nyaeta 28%. Saestuna, cangkingan vaksinasi COVID-19 di Jawa Barat masih kurang ti target nasional. Pangnek itu jumlah panggegek di Jawa Barat leuwih rea batan provinsi sejena. Dina gebyar vaksinasi poe Sabtu 28 Agustus 2021 ge, pihakna nataharkeun 650.000 dosis vaksin ancokeunan Jawa Barat. Kami-kamian hari ini untuk vaksin kemarin, sebenarnya saya terdapat kemarin sekitar 28% di seluruh Indonesia dan Jawa Barat masih di bawah 28%. Harusnya kalau target nasional 28, Jawa Barat juga 28. Nah ini yang kita akan coba dorong agar bisa memenuhi seirama dengan target capaian nasional. Sajroning kitu, Ketua Tim Percepatan Vaksinasi Jawa Barat Dedi Supandi nembrakeun, sasaran vaksinasi dina eta gebyar vaksinasi teh pernahna di desa, sakolaan, masjid tepi kamol. Pihakna bakal salawasna ngahangkeutkeun vaksinasi COVID-19 di Jawa Barat, salah sahijina ku cara nambahan sentra vaksin keur ngaubkeun komunitas. Pihak Nage bakal nitipkan vaksin COVID-19 kabidan jeng dokter praktek sangkan vaksinasi bisa dipaju pabeberang tepi kaka peting naken. Pada saat untuk mencapai ke depan, kita akan memperbanyak sentra vaksin. Tidak hanya sentra vaksin dilakukan oleh pemerintah, tetapi kita akan melibatkan komunitas-komunitas. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengucap syukur Jawa Barat mampu ngahontal target vaksinasi COVID-19 lebih ti 500.000 dosis. Dirina ngerong eta hal teh nyindekeun sistem Jawa Barat siap lahir tur batin. Dirina nandeskeun kunci Jabar bisa ngahontal herd immunity Desember 2021 nyaeta kacumponanana kabutuh 15 juta dosis vaksin COVID-19 per bulan. Hari ini kalau nanti terpaksa kita target di atas 500 ribu, ini menandakan sistem Jawa Barat sudah sangat siap lagi. Tidak ada lagi alasan bahwa kita tidak mampu. Kuncinya hanya satu, mohon doanya, dorong juga oleh media, Jawa Barat butuh 15 juta vaksin per bulan, untuk menjamin Desember bisa selesai, karena sistem Jawa Barat hari ini sudah desain untuk di atas 500 ribu. Terima kasih. Ngaliwatan video dina gebyar vaksinasi, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo nandeskeun, vaksinasi massal kudu dilakonan sagancangna. Sanajan kitu, masyarakat diperdi ngalarapkeun protokol kesehatan, salah sahijina salawasna make masker. Jadi yang semati, meskipun vaksin kita tidak dinaman, semua tetap harus disiplin menerapkan protokol kesehatan, utamanya memakai masker, baik dan eta gebyar vaksinasi teh nyangking rekor Jawa Barat anu dipaju di 803 lelewok dina raraga ngahontal target 37 juta panggegek Jawa Barat divaksin dina bulan Desember 2021. Budi Hartati, Bandung TV.